السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. amma ba'du selamat datang kembali di channel menebar hikmah meraih berkah para sahabat pada video sebelumnya kita telah membahas tentang hukum puasa rojab digabungkan dengan puasa ayyamul biud Puasa ayamul biud adalah puasa tiga hari di pertengahan bulan, yakni puasa tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 dari setiap bulan hijriyah. Keutamaan puasa ayamul biud adalah setara puasa setahun penuh jika setiap bulan kita berpuasa tiga hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dalam hadis sebagai berikut. Sungguh cukup bagimu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulan Sebab engkau akan menerima sepuluh kali lipat pada setiap kebaikan yang engkau lakukan Karenanya pula puasa tiga hari setiap bulan sama dengan berpuasa setahun penuh Nah puasa ayam biut juga boleh digabungkan dengan puasa rojab Cara paling mudah pada tanggal 13, 14, dan 15 rojab kita niat puasa rojab tanpa niat puasa ayam mulbiub maka kita mendapatkan dua pahala sekaligus. Namun bagi yang ingin menggabungkan puasa rojab dengan puasa ayam mulbiub yang masing-masing diniati maka hendaklah mengikuti panduan ini. Pertama pada malam dari besoknya akan berpuasa rojab sekaligus puasa ayam mulbiuk wajib berniat dalam hati akan puasa rojab sekaligus puasa ayam mulbiuk kedua sunnah hukumnya membaca bacaan niat puasa rojab sekaligus puasa ayam mulbiuk redaksinya sebagai berikut Nawa itu wadid an adai sunnati rojabin wa bildi lillahi ta'ala aku sengaja berniat puasa sunnah rojab besok hari sekaligus puasa sunnah ayyamul bil karena Allah ta'ala Adapun cara praktiknya pada besoknya akan berpuasa rojab sekaligus puasa ayamul bil bacalah bacaan niat puasa rojab sekaligus puasa ayamul biut lalu diam sejenak hadirkan dalam hati niat akan puasa rojab sekaligus puasa ayamul biut praktiknya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim nawaitu shawmahudin an adai sunnati rojabin wa min ayyamil lillahi ta'ala aku sengaja berniat puasa sunnah bulan rojab besok hari sekaligus puasa ayamul biyuk karena Allah ta'ala terus diam sejenak hadirkan dalam hati niat akan puasa rojab sekaligus puasa ayamul biyuk pada besok hari karena Allah ta'ala lalu ditutup dengan la haula illa azim. kemudian karena puasa ayamul biut ini dilakukan tiga hari maka selama tiga malam berturut-turut melakukan niat puasa rojak sekaligus puasa ayamul biut para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel demikianlah cara berniat menggabungkan puasa rojab dengan puasa ayam mulbil semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua mari kita tutup dengan doa bulan rojab Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa Ramadan. Allahumma ya Allah berkailah kami di bulan rojab dan di bulan sya'ban dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat insyaallah barokah insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.